أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والله أعلم بمراد وحقيقة ربي. Lakon jakum demi yakti tuman temu kakum ing suro kabe ayu al arabi aling wong arab rasulun sopo utusan kang agung azim musyani kang agung tingkai min angfusikum saking jenis sira kabe ayo min jinsikum terse saking jenis sira kabe basarin terse manusia arabin kang bangsa arab negara nekurusin kang bangsa kures turunan emitlikum kang kompane suro kabe wakula nepaca iam angfusikum bipatil paikan batapa min anfasikum ay min asrafikum tase saking loi mulia mulia ni suruh kabe wa atim tum kan gai dosa suruh kabe pawa mangkota ya Rasulullah ya khafukul ya Rasulullah alaikum ngatasi suruh kabe alufain tumi wafil adabing dalam siksaan hari sunturkan kada demas alaikum ngatasi suruh kabe pi imanikum dan iman suruh kabe wa sholahi halikum lan patut tinggal suruh kabe pawa mangkota ya Rasulullah syadidur rahbati ku kan banget demene ala yusalil khairat ing atas sedekahkan berang-berang kabul sok kabagusan alaikum maring sero kabeh pi dunya endam dunya wal akhirat lan akhirat bil mukmin akan sakab wong kang iman ai bijamin te sekang sakab wong kang iman roh puniku kang santun roh muter kang was pau makot Allah taala syadidur rahmati ku kang banget ulase abi to in akan pirang-pirang kang taat minum saking ya mukminin muridul in ami tur kang ngarepaken awe nikmat alal mudibina ing atas pirang-pirang kang gawe dosa. Kaharti ibu, dari bapak kaharti, santri mah kudu kaharti. Sengaja sebelum disurah, sebelum dijulaskan bahasa santri salafiyah mah dilugoheula, ngelingan seperti orang dina sholat. Sholat eta eueuh usoli niat takbir eueuh, niat takbir ngadeg, tapi dibaca usoli heula, netegkeun niat urang dina ha. Dina hati netegen suruhan orang maka diwijihilah ku secara lugohan. Jelaskan ulah ya ayat. Jelaskan ulah ya ayat. Cekulama ulah. Soal nanaon lamun dijelaskan kaprek-prek kabihanu ayat di dia termasuk ulah. Kiaina diprek-prek ku ya ayat. Mun ayat presiden tiama presiden diprek-prek ku ya ayat. Bejagaan ulah ibu-ibu na beak diprek-prek ku ya ayat bapak-bapak nage beak diprek-prek bae bejagaan namun ayo marah baledo ku ayat dulu 15 abad yang lalu ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia. Ketika itu umat manusia sungguh ada di dalam kegelapan, ada di dalam kebodohan, baik bodoh di dalam keyakinan yaitu keimanan ataupun bodoh di dalam pelaturan yaitu syariat ataupun bodoh di dalam akhlak. Bagaimana tidak? Imannya orang-orang ketika itu bukan beriman kepada Allah sang pencipta, melainkan beriman kepada batu, kayu, matahari, dan bulan. Batu disembah, kayu disembah. Bahkan ada satu kelompok masyarakat menyembah roti yang dia bikin sendiri. Bagaimana tidak bodoh? Itu di dalam keimanan. Di dalam syariat, salah satu kan aturan di sana adalah salah satunya ketika seorang perempuan sudah layak berkeluarga, maka cara menentukan siapa yang jadi suaminya, salah satu daripada 5 metode, ada satu metode yang sangat miris. Maka kedua orang tuanya atau keluarganya membuat amben di depan rumah. Nah si perempuan tersebut nongkrong di depan rumah,
siapapun laki-laki yang lewat saling suka dengan perempuan tersebut langsung ngamar. Beres ngamar, pulang laki-laki nongkrong lagi, datang lagi laki kedua ngamar lagi, sampai dinyatakan perempuan tersebut hamil. Setelah hamil masuk rumah, nunggu persalinan, begitu melahirkan, lihat wajah si bayi mirip nomor laki-laki berapa. Kalau mirip nomor laki-laki ketujuh, berarti laki-laki nomor ketujuh itu yang harus bertanggung jawab menikah si laki-laki perempuan tersebut. Kacau tidak? Untung dilalaki, buntung dibingkang. Di dalam satu akhlak, dulu minuman keras itu sudah jadi tradisi, perzinahan itu sudah jadi tradisi, kemungkaran merajalela di mana-mana, terutama di bidang keimanan. Di tengah situasi kondisi seperti itu, Allah nyatakan langsung, laqad ja'akum rasulun. Hei umat manusia, saya di kitab yang dibaca tafsir Munir dikhitobkan kepada orang Arab. Tapi yang dimaksud seperti tafsir yang lainnya adalah seluruh alam khususnya manusia. Ini namanya khususus sabab layamnau umumal hukmi. Hadsuddina jamul jawamima al-amul warid bisababin al-gheri mu'tabarun umumu. Jadi laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian hei umat manusia yang durjana ketika itu, rasulun, satu utusan yang mulia, satu utusan yang istimewa, satu utusan yang agung azim.